Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin meminta pimpinan SKPD lebih terbuka terhadap informasi kepada wartawan karena selama ini masih banyak informasi yang ditutup-tutupi. Selama ini kinerja wartawan yang tergabung di Persrum Pemko Banjarmasin untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat serta dapat dipertanggungjawabkan ternyata masih cukup sulit karena masih banyak SKPD yang terkesan menutup-nutupi informasi atau enggan bertemu dengan wartawan. Melihat kondisi ini, pelaksana tugas Kadis Kominfotik Kota Banjarmasin, Windy Asti Kartika, dalam keterangan persnya menyatakan sebagai mitra wartawan dalam penunjang informasi pemerintahan ke masyarakat, pihaknya akan mencoba menjembatani masalah tersebut dengan meminta pimpinan SKPD untuk lebih terbuka dalam penyampaian informasi sehingga tidak ada berita yang salah tafsir di masyarakat. Kita menghimbaulah kepada teman-teman SKPD untuk bisa lebih terbuka untuk menyampaikan informasi yang lebih lengkap sehingga pada saat kita memberikan informasi kepada teman-teman media, di saat itulah kita bisa mengkonfirmasi apa yang mungkin selama ini disalah duga, disalah tafsir. Jadi kesempatan itulah kita bisa menyampaikan informasi yang benar, yang lengkap, sehingga berita yang muncul nantinya itu bisa lebih jelas, lebih berimbang, dan tidak salah lagi. Ia menambahkan semakin eratnya kemitraan, maka semakin dapat memberikan lebih banyak lagi informasi secara lengkap, bagus, dan berimbang, baik itu kritik maupun berita lainnya dalam membangun Kota Banjarmasin agar lebih baik. Eko Anggoro, Banjar TV.